Citra resmi, aku adalah Dewi Sri. Izinkan aku menitis ke dalam anakmu. Kelak, bayimu akan terlahir sebagai seorang putri yang cantik dan akan menjadi permata dunia. Suamiku, lihatlah, putrimu sudah lahir. Istriku, apakah kamu baik-baik saja? Aku kuat karena cinta dan ketulusanmu, suamiku. Lihatlah, aku merasa putrimu cantik sekali. Benar, istriku, cantik, sangat cantik. Kelak kecantikan putrimu akan melebihi bidadari dari Kahyangan. Bolehkah aku menggendongnya? Monggo, suamiku. Karena putri kita sangat cantik, maka putri kita ini kuberi nama Citrawati. Siapa kamu, bocah ayu? Mengapa kamu berada di tempat ini? Memangnya kenapa? Apakah aku tidak boleh berada di tempatmu? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Kalau aku boleh tahu, siapa nama kamu? Aku Citrawati, putri kerajaan Magadha. Ya, kamu sungguh cantik. Cantik sekali. Citrawati,
Maukah kamu menjadi istriku? Apa? Menjadi istrimu? Apa kamu yakin aku mau menjadi istrimu? Aku bersedia menjadi istrimu jika kamu menjadi raja yang mengatasi segala raja. Benarkah kamu mau? Karena permintaanmu sangat mudah bagiku. Kalau benar kamu mau menikahiku, lamarlah aku dengan membawa putri Domas cantik berjumlah 800 sebagai pengiringku dalam pelaminan. Tetapi tunggu. Tunggu Citrawati. Tunggu. Tunggu Citrawati. Tunggu. Tidak. Tidak. Ternyata aku sedang bermimpi ketemu dengan Citrawati. Tunggu aku, Citrawati. Aku akan segera melamarmu. Aku akan segera melamarmu dan kau akan menjadi istriku, Citrawati. Yayi Prabu Jonggi Rumpakso, aku sangat berharap dirimu selalu setia kepadaku. Kakak, apakah kau meragukan kesetiaanku? Aku selalu menemanimu di mana saja engkau pergi. Bahkan aku rela untuk menyerahkan nyawaku demi kemuliaanmu, Kakang. Yayi, aku baru saja bermimpi. Dalam mimpiku aku bertemu Dewi Citrawati dari Kerajaan Magodo. Oh tidak, tidak. Dia sungguh cantik sekali, Yayi. Cantik sekali. Dan kecantikannya mengalahkan semua bidadari dari kayangan. Dan ketika aku bertanya, apakah dia mau menjadi istriku? Dirinya mau menikah denganku. Tetapi, aku harus mampu mempersembahkan putri Domas yang berjumlah 800 putri cantik sebagai pengiring menuju pelaminan. Lalu apa maumu, Kakang Darmawaseso? Bukankah mimpi itu hanya sebagai bunga tidur yang tidak semua akan menjadi kenyataan? Aku tahu, adikku. Aku tahu. Semua belum tentu menjadi kenyataan. Tetapi semua itu menguatkanku bahwa aku harus bisa meminang Dewi Citrawati. Lalu sekarang apa maumu, Kakang? Aku akan melamar Dewi Citrawati. Lalu apa tugasku? Kerahkanlah semua raja teluan Kerajaan Widarpo. Jika Prabu Citronggoda tidak mau menyerahkan Dewi Citrawati menjadi istriku, maka aku akan membuat Kerajaan Magodo menjadi lautan darah. Baiklah, Kakang, ngesto aken dawuh. Patih Yaksindro. Kula wonten dawuh, Sirun. Siapkanlah bala tentara Widarpo. Kita akan melawat ke negara Magodo. Noninggih ngestaken dawuh. Aku cinta, aku minta antara.
siap-siap. Mudik ketemu pacar yang selalu kurindu. Ah, ngerokok lagu merindukan kamu Lijan. Kasih, apa kabar dirimu? Aku kan selalu setia kepadamu. Walaupun kau jauh dari mataku, tapi hatiku selalu merindumu. Siap-siap. Lakon mulih, pulang kampung, liburan bersama pacar. Wait me, my love. I'm coming. Hello, kowe arep nang ndi, Truk? Lho, ayo mudik, Nogong. Sebentar lagi kan lebaran. Nah, aku kepengin ketemu pacar aku. Kamu itu gimana, Truk? Biarpun kamu pulang kampung, sebentar lagi PPKM itu mau diberlakukan lagi, Truk. Jadi, biarpun kamu pulang, tetap gak bisa kemana-mana sama pacar kamu. Karena semua kegiatan dan aktivitas masyarakat itu akan dibatasi. Saiki corona wis ora ono ya, Gong. Covid itu sudah tidak ada. Lagian saya sudah vaksin kok. Dan saya sudah vaksin 3 kali. Loh. Nih, ini buktinya bahwa saya sudah vaksin. Jadi Covid wis ora ndulit. Corona sudah sirna. Halo. Ini bukan masalah Covid, Truk. Tapi ini masalah mengantisipasi jangan sampai ada penyebaran Covid baru. Ngono lho, Truk. Kowe ngerti ora? Nek saiki iki varian-varian Covid kuwi do muncul. Contone varian Alpha saka Inggris, Beta saka Afrika Selatan, Gamma saka Brazil, Delta saka India, Omicron saka Afrika Selatan. Kalau aktivitas masyarakat tidak dibatasi, kalau nanti varian-varian baru Covid itu muncul di negara kita, bagaimana ayo? Mbok jangan suka menyebar hoax. Kowe ora mudik ora apa-apa, amarga kowe ora duwe yang. Lah nek aku, aku jelas datang karena pacarku sedang menunggu. Nah, ini lihat. Ini pacarku lagi ngebel. Halo sayang, how are you? Wah. Baik, Yang. Ya, Yang gimana? Kita video call aja ya. Oke deh, Yang. Aku juga kangen kok. Nah, ini. Aduh, semakin cantik aja kamu, Yang. Ah, Mas Petra bisa aja. Gimana ini kabarnya di Amarto? Baik, Yang. Aku sehat-sehat saja kok. Mas Petra gimana? Sehat kan? Iya, ini Mas baik-baik saja. Sehat. Sudah makan belum? Belum, Yang. Aku belum makan. Harus makan dong. Soalnya nanti kalau kamu kurus, kurang aduhai. Jadi Mas Petra suka yang gemuk. Oke, aku gemukin ya. Oh ya, Mas Petra. Mas Petra jadi pulang gak? Aku kangen. Loh, jelas. Mas jelas pulang dong. Nih lihat. Saya sudah packing semuanya, termasuk titipan-titipan kamu. Ini saya sudah bawakan semuanya. Oh my God. Benar, Mas Petra. Itu semua buat aku. I love you. Nanti kalau Mas sudah sampai di sana, kita pergi jalan-jalan ya. Mau banget. Cepat pulang ya, Mas. Oke, siap ya, Yang. Yang selalu sehat ya. Ini sebentar lagi Mas pulang. Oke, saya tutup dulu Yang ya. Oke sayang, sehat selalu ya. Aku tunggu di rumah. Waduh, gaya tenan gue tuh. Cuma duwe pacar anyar. Tak dunga-dunga ke, muka-muka rawat. Loh, kepito gong kok malah dunga kelek ki? Gue gak harap lu ngotenan boye tuh. Kowe iki ora mematuhi aturan pemerintah. Suara kamu seperti itu karena kamu tidak punya pacar, Gong. Sana cari. Asik lho, Gong, punya pacar itu, Gong. Wes, sak karepmu kono, Truk, migato. Oke, Gong, see you next time. Nanti kita sambung lagi. Saya tak pulang kampung dulu menemui pacar saya. Gitu ya. Wes, heeh. Yo, kono gek dolan karo pacarmu.
Oke, Gong, bye-bye. Wah, ayo lupa mantar kok kenanangan ya. Waduh, piye to iki? Waduh. Loh, ngapain truk? Kok diterke ambulan barang iki? Loh, kenapa niki, Mas? Ngapunten Pak Gareng. Menika wau Pak Petruk niku kecelakaan wonten perapatan. Kecelakaan niki. Waduh, menika wau sampun kula beto wonten puskesmas. Gong. Lajeng kula beto wangsul mriki. Untung nyawamu isih slamet, Truk. Truk wah, jan wis. Wah, ngandel ora kowe, kapok rasakno kono. Alah, Truk, Truk. Merepotkan orang tua saja kamu itu. Iya, Kang Gareng, aku njaluk kapura. Kandhane yo ngeyel, tetep glayaran, mung arep ketemu pacar. Nek ngene iki kepiye ya, Ro? Iya, Kang, aku ngerti kok aku salah. Sampun nggih, Pak Gareng. Gandeng sampun cekap, kula nyuwun pamit. Oh, ya ya ya, Mas. Ya ya. Terima kasih ya, Mas, atas bantuannya. Walah-alah, Truk. Kok penjut-penjut kaya ngene iki ngapa kowe iki, aduh. Iya, Kang Gareng. Aku jane mung kepengen mudik. Harap nemu liyangku. Walah, Truk. Kamu tuh bagaimana toh, Truk? Pemerintah itu akan menerapkan PPKM, program pembatasan kegiatan masyarakat. Program ini sebenarnya tidak merampas kebebasan masyarakat, itu tidak, Truk. Tetapi semua ini adalah solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 itu loh, Truk. Wes, kandhanono kuwi, Rang. Mengko nek mabul, mengko pemerintah sing disalahke. Aku tak ngebel pacarku sih, Kek. Yang aku minta maaf. Aku enggak jadi pulang, Yang. Apa, Mas? Kamu enggak jadi pulang? Terus barang-barangmu gimana? Karena aku kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan apa sih? Alasan. Jangan gitu toh, Yang. Jangan gitu. Maafkan saya, ini kecelakaan bener. Aduh, saya Kang. Itu. Ah, udahlah. Aduh. Aku enggak mau tahu. Mas Petrus sih sukanya PHP. Lah, tenang toh. Mau ngajak jalan enggak jadi, mau ngajak liburan enggak jadi. Udahlah. Saya jelaskan dulu, Yang. Saya jelaskan dulu. Baik, kita putus aja. Apa? Kayak galu kan. Putus. Nah, tenang. Putus tenang ora. Putus. Putus. Udahlah, sana cari yang lain aja. Bos tahu mangane wong tua. Loh, Kang, ngapain, Rang? Delon gelo-gelo. Iki lho, iki butake tenan apa ora iki? Sakit hatiku. Bapak Presiden membatalkan pemberlakuan PPKM seluruh Indonesia. Loh, piye? Ada yang ngono? PPKM tidak jadi diberlakukan. Masih tak mudik iki, Kang. Iso mudik lho iki. Wah, mudik tenan iki ajare. Ndak ngono. Ayo mudik bareng. Isa mudik. Petruk. Aku mudik lho, Truk. Nek aku mudik aku piye, Reng? Wala. Aku mudik kok. Mudik. Ana mangkat to dhewe nek isa-isa. Wong aku nggawa barangku dhewe abot e arep mudik kon nggawa kowe. Ora sudi kok. Oke ya, Truk. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Oh ya, tegel gue, Gong. Silahkan menikmati Reng. Keputusanmu. Dadah, Petruk. Cah bagus, adikku. Dadah, selamat menikmati ya, Truk. Semoga cepat sembuh, GWS. Hancur hatiku. Adikku, mengapa kamu masih belum bisa menerima kenyataan ini? Ayolah adikku, kamu pantas mendapatkan semuanya. Tidak, kakak, tidak. Sebenarnya
Aku merasa tidak pantas duduk di singgasana kerajaan Magadha ini. Aku merasa belum dewasa, kakak. Dan usiaku belum cukup untuk menggantikan Romo Prabu Citrodarmo. Aku merasa sebenarnya kakak yang lebih pantas untuk menjadi ratu di Magadha ini. Karena kakak lebih pintar, cerdas, bahkan semua rakyat Magadha memujamu karena kecantikanmu, kakak. Adikku yang gagah dan tampan, kamu sangat berwibawa dan tak jauh berbeda dengan ayah. Ayah mempercayakan tahta ini kepadamu bukannya tanpa alasan. Aku seorang wanita, tentunya lebih lemah daripada seorang pria. Kini ayah sudah tiada, dan tidak ada lagi perlindungan untukku, kecuali dirimu, adikku. Ada apa, Paman? Mengapa Paman menghadapku dengan tergesa-gesa? Maafkan kami, Ngir, Paman menghadap. Ada apa, Paman? Kerajaan Widarpa mengirimkan surat kepada Paduka, Ngir Prabu. Surat? Oh, gawat. Isi surat ini, Prabu Darmawaseso meminta Kang Mbok Citrawati untuk menjadi permaisuri di Kerajaan Widarpa. Lalu apa yang akan kau lakukan, Yayi? Aku jelas tidak akan pernah menerima dia menjadi suamiku, karena aku tidak pernah mencintainya. Aku tahu, Kang Mbok. Dan aku berjanji bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Yayi? Kita jelas tidak mampu melawan Kerajaan Widarpa. Tenanglah, Kang Mbok. Aku akan mencari cara untuk menggagalkan semua ini. Paman Citroyudo. Wonten dawuh, Sinuwun. Pergilah ke negara Maespati menghadap Sinuwun Prabu Harjuna Sosro untuk meminta bantuan menyelamatkan negoro Magadha. Nunigi, ngestaken dawuh. Saya menghadap. Oh, Paman. Kemarilah, Paman. Ada apa, Sinuwun? Kenapa hati Paduka kelihatan gelisah sekali? Oh, iya, Paman. Aku cuma merasa mengapa negara Maespati dan negara Magadha perasaanku sangat dekat sekali, Paman. Menurutku itu suatu pertanda bahwa Maespati harus segera meminang permaisuri. Dan aku merasa negara Magadha lah yang pantas berdampingan dengan Maespati. Iya. Aku tidak bisa memungkiri bahwa aku terpesona dengan kecantikan Dewi Citrawati. Benar, Sinuwun. Dewi Citrawati pantas menjadi permaisuri di Maespati. Sepertinya engkau adalah Paman Citroyudo dari Kerajaan Magadha. Ada apa, Paman? Maafkan kelancangan kami, Sinuwun Prabu Harjuna Sosrobau. Kedatangan kami diutus Sinuwun Prabu Citrogodo. Bahwa saat ini Kanjeng Sinuwun hendak meminta bantuan kepada Paduka Sinuwun Prabu Harjuna Sosrobau. Lalu, bantuan apa yang harus kuberikan? Duh, Sinuwun. Saat ini negara Magadha sedang dikepung oleh bala tentara Widarpa. Jika kami tidak menyerahkan Dewi Citrawati,
maka Negoro Magodo akan dibumi hanguskan oleh Prabu Darmawaseso. Apa? Prabu Darmawaseso mengepung kerajaan Magodo? Ini tidak bisa dibiarkan. Paman Patih Kartonadi, wonten parengak dawuh sinuwun. Persiapkanlah bala tentara Maespati dan pertahankanlah kerajaan Magodo. Jangan sampai jatuh ke tangan Darmawaseso. Nggih, ngestaken dawuh. Keparengmu ingkang abdi madal paselan. Berani menghalangiku. Aku Patih Maespati. Aku Kartonadi. Kamu Patih Maespati. Ternyata Prabu Harjuna Sasrabahu juga menginginkan Dewi Citrawati. Itu bukan urusanmu. Kalau kamu menginginkan Dewi Citrawati, langkai dulu mayatku dan tumpaslah pasukan Maespati. Baiklah, kalau begitu maumu, kita buktikan Maespati atau Widarbo yang menang. Sukrosono, kemarilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakang Andri, apakah kakang sayang sama aku? Kenapa kamu berkata demikian? Aku sangat menyayangimu, Sukrosono. Tapi akang, aku takut kalau akang Andri malu di hadapan banyak orang. Aku jelek, kakang. Pasti orang-orang tertawa kalau lihat akang bersamaku. Aku tidak merasakan demikian, adikku. Kamu sangat tampan di hatiku. Dan aku janji, aku akan selalu menemanimu. Kakang Arni janji tidak akan meninggalkanku. Aku berjanji, kakakmu Sumantri tidak akan pernah meninggalkan. Baiklah, akang. Akang jangan pergi loh. Kemarilah adikku. Tidurlah di pangkuanku. Aku akan meniup seruling ini untuk. Sumantri. Oh, Romo Begawan, wonten dawuh Romo. Aku tahu kau menyayangi adikmu.
Tetapi kali ini kau harus pergi, nak. Aku memerintahkanmu untuk mengembalikan pusaka ini kepada Harjuno Sosrobau, Raja Maespati. Dan akan lebih baik jika kamu mengabdi di Maespati untuk menjadi seorang kesatria yang bisa ngayomi kaulo cilik dan berguna bagi setiap orang. Baik, Romo. Ngesto akan dawuh. Oh, Romo. Sukrosono, kamu sudah bangun. Romo, Akang Adli mana? Sumantri sedang menjalankan tugas, nak. Aku pengen ikut Akang Adli, Romo. Jangan, kamu di rumah saja. Akang Adli. Sukrosono. Tunggu aku, Akang. Kakakmu akan segera kembali. Tunggu. Sukrosono. Sukrosono. Jangan Sukrosono.